Makan enak, guys. Halo guys, balik lagi di Ada Entertainment. Sekarang aku lagi mau coba makan mie ayam. Ini konten kedua yang aku bikin. Semoga kalian bisa menikmatinya ya guys ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya, biar channel ini tetap berkembang dan aku makin semangat buat konten tentang kuliner ya guys ya. Ayo guys. Halo guys, sekarang aku lagi berada di lokasi tempat mie ayamnya ya. Mie ayam di sini namanya ayam Mas Mojo. Dan ada mie baksonya juga guys ya. Ayo langsung kita pesan aja ya guys. Mas kayaknya lagi siap-siap dulu nih Mas. Nah ini mie ayam dan bakso yang lagi aku pesen ya. Aku pakai mie bihun sama sayur sama togenya. Nah ini mie ayamnya lagi direbus dulu. Dan ini dagingnya tanpa disuwir ya guys ya. Masih utuh dagingnya juga. Ini direbusnya sampai prosesnya 1 jam. Paha aja biar kelihatan gede, kelihatan sayap juga gede. Boleh deh, ini yang gede nih, aku ambilin yang gede. Nah udah special nggak? Enggak ya, nggak usah ini aja kekenyangan bu. Aduh nggak gede sih kita pun. Oke guys, ini pesanan mie ayam aku ya. Sekarang aku langsung mau cicipin ya. Gila nih ayamnya bak, besar banget guys, buat kamu dulu ya. Langsung kita cicipin guys ya. Kita recip dulu ya pakai sambalnya. Cukup 3 sendok aja guys lah, jangan terlalu pedas-pedas ya kecapnya, sausnya maksudnya guys ya. Kita aduk dulu ya guys ya. Mantap. Kita sambil aduk terus biar bumbunya meresap. Mantap guys. Pedas guys. Hmm.
ya Bu. Iya Sami. Ya kita langsung cobain dagingnya ya. Kacang poin kanannya. Dagingnya sangat sangat empuk banget guys. Ternyata proses kenapa daging ini menjadi empuk dikarenakan sudah direbus duluan sekitar 1 jam. Ngiler-ngiler kalian dah. Dagingnya guys buat kalian ya. Makan enak guys. Bila kalian ingin makan di sini, nanti aku cantumin ya alamatnya di kolom deskripsi ya. Ada sayurnya juga guys ya. Gila dagingnya guys. Mantap. Tak lupa kita pakai kelompok juga ya, lebih mantap. Ini harga per porsinya. Kalau dulu sih masih 8.000. Sekarang cuma 11.000. Udah dagingnya utuh. Harganya buat kalian juga terjangkau. Susah guys, pakai tangan aja lah. Bumbu dari ayamnya juga sangat meresap nih. Ya,
maaf, videonya kepotong barusan dikarenakan memori penuh. Kita lanjut pakai lagi guys. Kita pakaiin aja, pakai sendok biar kita habisin sama daging-daging yang kecil yang tersisanya. Habis guys. Sekarang kita lanjutin habisin baksonya. Minum dulu guys. Gila. Rasanya juga mantap. Ini kita pertama nih buat kalian guys. Ya. Guys. Ini dagingnya guys. Kira ini bakso dia enggak pelit dagingnya guys. Sampai moncat guys. Aduh. Makan enak guys. Mantap banget. Thank you.
sebenarnya gampang, mau nyari tempat mie ayam dan bakso Mang Ojo, Mang Ojo ya, maaf. Kalian kalau dari arah Jakarta nemu supermarket ya, lurus sedikit, tinggal belok kiri guys. Kalau dari arah Cianjur, kalian tinggal belok kanan sebelum supermarket ya. Satu lagi guys. Ya, bahasanya juga untuk kita langsung habisin aja lah. Kelar guys, agak habis ini. Kalau lu kenyang guys, sekian video untuk vlog kali ini guys ya. Jangan lupa komen, like, subscribe dan share ya, biar channel ini tetap berkembang dan aku tetap lebih semangat bikin vlog berikutnya ya. Makan enak cuy.